Oke, WhatsApp sobat yang sobat yang sobat dan tinggal mas beruki semua. Kembali lagi bersama saya di Zeka, tentunya masih di YouTube channel ya. Kali ini saya sudah berada lagi di spot Pantai Batu Bolong di Canggu mas bro, Pantai Nelayan tepatnya ya. Dan seperti biasa saya akan mencoba mancing pinggiran, mancing pasiran mas bro, dengan menggunakan umpan udang gilas dan emas. Oke, buat kalian yang bergabung di channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Silahkan kalian komen-komen dan like tentunya jika kalian suka. Simak terus keseruannya. Dan untuk di siang hari ini, situasinya seperti ini untuk kalian saja. Saya nunggu akhirnya sedikit surut mas bro. Ini airnya masih pasang, ombaknya juga lumayan. Saya tunggu sebentar, nanti kalau sudah agak surut dikit, mungkin agak sorean, baru saya akan coba lempar joranya. Jadi, akun final, gas dulu. Akan saya coba dulu mas bro, ini sudah mulai mendengar ombaknya, anginnya juga nggak terlalu kencang sebenarnya. Jadi akan saya coba di sebelah sana mas bro. Mudah-mudahan ada strike di siang kali ini. Simak terus mas bro. Oke, Om Swastiastu, sama umpannya kan lumayan jauh. Hai, baru juga saya ngelempar mas bro. Udah ada godaan, cuma belum dibawa kabur. Mudah-mudahan nggak habis umpannya. Ayo, ayo. Gaskan. Ayo. Gaskan. Hilang dia. Ternyata umpannya habis mas bro, batas cuma sekali goyangannya. Ayo. Yuk, gaskan lagi. Aduh. Ayo, lagi. Kena nggak nih? Iya. Yeah. Strike ternyata mas bro, saking kuatnya arus jadi ikannya nggak terasa mas bro. Nah ini ikan lemujung, strike saya pertama di siang hari ini di channel. Gas ya, jatuh dia. Oke, saya coba lagi.
Ayo kan. Apa merah sulit itu? Ayo, lagi gas. Waduh. Ayo. Kena enggak nih? Ah, sprek, bro. Ini baru namanya sprek, bro. Ya, gas, jangan lepas. Double sprek, bro. Chat. Ikan apa ini? Wah. Hampir seminggu saya enggak lihat ikan ini, Mas, bro. Double sprek. Ikan suro, kalian bisa lihat. Oh, mantap pokoknya. Double strike, bro, ikan suro, bro. Hampir seminggu saya nggak lihat ini, Mas, bro. Ternyata masih ada. Ini ikan suro, Mas, bro. Dia mainnya di pinggiran, nggak jauh dari pasir, Mas, bro. Walaupun ombaknya lumayan gede seperti ini, masih bisa ke pinggir. Oke, saya coba dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh kalau gitu ngelemparnya, Mas. Ini mungkin kebetulan dia lagi bergerombol, jadi kedua umpannya disambar. Ini masih saya kecilkan umpannya. Iya. Ada kecil-kecil. Iya. Kecil. Iya. Oke, saya coba lagi. Mungkin bulenya pengen ikut mancing, Mas, bro. Dia nanya apakah ada ikannya di pinggir-pinggir gini. Yang satunya tadi sempat tanya di mana tempat beli joran, Mas, bro, dekat-dekat sini. Banyak bule yang suka mancing juga ternyata di sini, Mas, bro. Ayo, gaskan lagi dong. Mana kira-kira para suruh ini? Ayo, baby jiti, baby talang, suruh-suruh, ikan kuru. Ayo. Ayo, sambar lagi. Bet. Empat lagi. Sudah mulai ramai, Mas, bro, yang datang buat mancing. Ayo dong. Sprek, bro. Iya. Aduh, kenapa kira-kira ini, Mas, bro? Yang menyerang, Mas, bro. Aduh. Oke, saya lepas ini dulu. Oke, mungkin akan saya coba lagi sebentar, Mas, bro. Oke, kebetulan semakin sore ombaknya malah nggak bagus, Mas, bro. Oke, coba-coba dulu lagi sebentar.
Voice. Track bro. Kalian bisa lihat. Kira-kira ikan apa? Aduh, pegat no. Pegat. Waduh. Oh, pegat no. Oh, buntal. Sepertinya buntal mas bro. Paket tak, anu, lung. Paket lung. Buntal ternyata mas bro. Patah kail saya. Ya, gak apa-apa. Yang penting ada hiburan. Ada sambaran mas. Saya coba lagi. Ini terpaksa dengan satu mata kail dulu. Ini waktunya juga nanggung kalau saya lagi anu, mas bro. Ganti rangkaian mas bro. Umpan. Ini mungkin lemparan terakhir. Nah, agak jauh. Siapa tahu ada baby GT yang menyamar. Ayo, samar. Oke, ini akan saya akhiri saja mancing di sore hari ini mas. Tadi sempat putus juga di samar ikan buntal sepertinya. Jadi terpaksa menggunakan satu mata kail. Li, kalian mana? Oh, Emily, pelan. Mancing di sore hari ini saya sudahi mas bro dengan hasil yang bisa saya bawa pulang cuma ada 3 ekor ikan lemucung suruh 2 ekor. Nah, mungkin akan saya lanjutkan mancingnya besok. Oke. Tetap saksikan Kepur Channel di episode berikutnya. Mudah-mudahan selalu ada subscribe Kepur Channel Fast Pro.